Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita di malam ini beramai-ramai kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita kepada ahli keluarga Nabi, juga para-para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur, sama-sama terima kasih di atas pemberian baik Allah Ta'ala kepada kita semua. Maka malam ini alhamdulillah, katanya tak panjang malam ini weh, kerana ada kematian dah, dua-dua katanya. Baik, jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada cerita di dalam Quran dia. Nabi ada cerita dalam hadis dia. Dua-dua ni sangat penting kita tahu, supaya kita sediakan bekalan-bekalan, supaya kita gaduh perkara-perkara yang membawa kebahagiaan kita di akhirat esok. Kalau kita tak gaduh benda ni, nanti kita akan sesal buat selama-lama. Apa yang Tuhan ada cerita kita? Tuhan ada cerita kitanya dalam suratul Nahli. Tuhan royak di dalam suratul Nahli. Tuhan berjanji dengan kita. Tuhan kata, man amila salihan min zakarin au unsa. Sapo-sapo. Tu sapo-sapo. Amila salihan. Sapo-sapo yang buat amal soleh. Siapa-siapa yang buat amal soleh, min zakarin au unsa, dikalengi orang jatah ataupun orang tino. Ini Tuhan janji dengan kita dah. Tuhan kata siapa-siapa yang buat amal soleh, tak kira orang tu tu jatah ke orang tino ke, ni Tuhan janji. Tuhan jadi gapuk. Tuhan kata kena wa huwa mu'minun, padahal dia tu berime kepada Allah Ta'ala. Padahal dia tu berime kepada Allah Ta'ala. Kita reti sini bahawasanya amal soleh yang dibuatkan oleh orang beriman. Kerana amal soleh ni banyak orang lain pun buat, bukan orang berime saja buat amal soleh. Orang yang buat amal soleh ni bukan orang berime saja. Orang tak berime pun buat amal soleh juga. Buat amal soleh juga. Di antaranya kita kata orang-orang bukan Islam. Nah, orang kafir kita kata. Orang Sia, Tokpek, Cina, banyak dia buat amal soleh. Dia buat amal soleh banyak. Lebih-lebih lagi tempat kita ni orang Sia ramai. Orang Syiah setiap tahun dia buat amal soleh. Hak besar lah. Hak tak besar tu semua-semua dah dia pun buat amal soleh. Tengok. Nih. Dia buat amal soleh. Mana orang Syiah? Setelah dia tak keting. Setelah dia tu tahu keting dah. Maka bila sudah tak keting dah, dia pun adalah buat keramaian di ketik dia. Apa ni nganwat? Apa ni hijau ketik? Tempat learning, siapa tempat learning tak ada gitu lagi lah. Tu nak ayat kata. Bila sudah tak ketik tu, barulah dia tu buat makan diketik, makan celong diketik lah. Hari tu lah. Dia kutiknya ialah batu-batu orang Sia nak buat tambun. Banyak buat dia. Sore-sore ni nak ayat kata puluh-puluh ribu. Kita buat masjid 100 ya. Tu pun ketar dah 100 pun. Kita ni ketar dah 100. Dia puluh-puluh ribu. Amba ada kecek dengan orang Sia. Orang Tino sore duduk batas baru kat rumah amba. Amba gendong dia mari di ketik tu. Ketik apa tu hei? Hot steamer dengan cabai kalau pacu teh lek ni.
pusing kiri tu. Amagi atas apa itu? Wajah Firum. Wat Raja Firum. Amagi atas dia. Kata bos kat ni ya kat ni weh. Kat pintu ni ya. Tak apa dah ji. Oh, sining pun tak apa dah. Dia duduk tunggu kereta di Batang Baru. Ambo muak kereta ambo. Dia tanya dia lah je duduk ya. Kita sikit ya ji. Berapa kat ni? Nak tambun ni. 17,000 ya. Allah. Dia kata 17,000. Jauh dengan orang kita. Dia kata orang kaya-kaya je. 170,80. Kita ni sesak. Allah, 17,000. Orang kaya je tu 70,000, 80,000, 100,000, 200,000 macam-macam. Nak ayat tu orang dia tambun, berica. Tu nak ayat tu. Nah. Hani nak ayat tu bukan orang Islam saja. Tambun nak ayat tu orang buat amal soleh ni bukan terhad di atas orang Islam saja dak. Tu nak ayat tu. Habis tu di ayat ni dia ada kait. Man amila solihan. Siapa-siapa. Kalau kita tengok sini enggak umumlah. Siapa-siapa. Mana kata masuk belakang. Orang kubik ikan ke, orang dibanggu ke, orang apa ni dia burung ke, orang kedah ke, orang tabah ke, orang tanyumah ke, orang taning ke jalan, tak ada kira. Min zakarin au unsa. Orang buat amal soleh tu jenis dia tu jatuh ke tino. Tak ada kira. Masuk dalam khitab Allah Ta'ala. Masuk di dalam seruan Allah. Seruan Allah. Jadi masuk belakang lah. Itu noya tu. Tapi dia mari pula kait. Wahuwa mu'minun. Padahal dia tu berimeh kepada Allah. Situ masuk buat kita saja lah. Buat dia tak masuk. Padahal amal soleh ni dia buat. Bukan dia lebih banyak dari kita. Sebab tu orang asing bila dia mengucap dua kelima syahadah. Selama dia hidup tu hak mana dia bericak. Mari habis. Jadi pahala habis. Ini orang asing. Orang bukan Islam bila mengucap masuk Islam. Bila mengucap masuk Islam. Apa panggil benda dia ada buat. Selama kening tambun dia, bun dia saat ni tu. Mari habis. Jadi pahala habis. Dia ada sekat situ ya. Pasal apa? Dia tak ada. Wahuwa mu'minun. Dia tak ada berimeh. Sebab tu dia jadi tergalengi di imeh tu. Dia tak jadi Islam. Dia jadi Islam. Tak ada apa sebab kita. Sebab tu Tuhan kemuliaan agama nama. Bila dia mengucap masuk Islam. Selalu Tuhan jadi habis. Paloh yang dia buat masuk siya dulu jadi paloh habis. Jadi paloh habis. Tu. Dosa dia rutuh. Tengok kemuliaan dia. Sebab tu puak ni kali yang mengucap dia tak lama mati. Dosa dia dulu masuk syurga. Puak kita dulu belakang tak tahu. Lepas tak tahu. Kerana apa? Kerana dosa dia tak ada. Supaya ngamik dia baru beranak merah-merah. Allahu Akbar. Tengok. Supaya ngamik dia beranak merah-merah. Pala dia selama dulu siap. Mari habis. Hak dia duk minum arak, dia duk berzina, dia duk mabuk, habis licin tu, perutuh habis licin. Cair. Macam garis kena air dah. Tu. Pala dia, kebajikan dia, dia buat selama kening, kau tambun tu, tambun ni. Dia winasik situ, dia winasik sini, semua jadi pala habis ruh dah. Ni nak ayat kata. Sebab tu nak ayat kata, amal soleh ni banyak. Tapi Tuhan mari kait, Tuhan mari royak kata wahuwa mu'minun. Padahal orang tu saat ni tu jatuh ke tino, dia beriman kepada Allah Ta'ala. Apa janji Tuhan? Apa Tuhan janji dengan orang buat amal soleh? Tuhan kata,
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Tuhan kata falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sesungguhnya kami nak perak. Tuhan kata aku nak wiyah hidup di dunia ni hayatan thayyibah, sebagai hidup yang baik. Ni Tuhan janji dengan kita dah. Tuhan nak jaga kita, nak pera kita selama kita hidup di dunia ni hidup dengan baik. Thayyibah mana baik? Bagus. Masuk dalam kata thayyibah ni ada berlaku. Ha, tu nak ayat tu. Apa? Dengan berjaya lah, dengan sehat lah, ha, dengan berkat lah, banyak 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 banyak. Ikut wak gapo buka kedai-kedai hidup, ha, tu waktu rakik gapo hidup noyak tu. Demo ada anak jaya, kita pun jaya juga, ha. Demo ada kereta, kita pun ada kereta juga. Demo ada rumah, kita pun ada rumah juga, ha. Tu noyak tu hayatan thayyibah ni tu ada janji dengan kita dalam surah An-Nahl ni, ha. Tu tak kira jatuh ke tino, asalkan kita tu buat amal soleh. Ha, ni so. Yang keduanya, hodo hidup sana ya janji tu. Tekah kita hidup, tekah kita hidup. Kalau gi mati, dah mati. Ha, dah mati lagu mana? Tuhan royak pula di hujung ayat ni. Wala najziyannahum, Tuhan kata. Wala najziyannahum, dan sesungguhnya kami nak balah akan mereka itu. Tuhan kata bila dia tu mati, Tuhan kata aku nak beri balasan. Aku nak balah. Tak saja orang ni, orang wak amal soleh ni hidup dulu aku pera dah dia. Aku jaga dah dia. Ha tu. Bila dia mati, bila dia mati, Tuhan kata aku nak beri balasan kepada orang ni. Nak beri balas gapo? Ha, Tuhan kata aku nak ibalah apa? Ajrahum. Tuhan kata aku nak ibalah saya pada orang ini. Ajrahum, akan pahala mereka itu. Tengok Tuhan kecek. Jadi kita reti bahasanya di akhirat ni tak laku dah duit piti. Dia tak laku dah benda-benda dunia, tak ada laku dah. Hubi kayu ke, hubi ketela ke, hubi besar ke, hubi torok ke, ha, tu buah deriyah ke, buah topah ke, buah setu ke, buah tamak, tak laku dah. Ajrahum, Tuhan kata aku nak beri balasan kepada dia, pahala, aku nak beri pahala. Ha, aku nak balas pahala ke dia. Sebab tu di akhirat esok, orang yang kedebel sekali, orang pahala banyak. Orang pahala banyak, orang kedebel di akhirat esok. Melekat tabik lah. Beni dia dengan melekat. Melekat tak wahuduh dia. Tapi cuba tak ada pahala. Ha, tu boleh tengoklah. Yang serebeh lah nyetel dia. Ha, ni nak ayat kita ni. Ha, ni kemuliaan akhirat ialah pahala. Kebajikan kita. Ada pun dunia dah. Dunia ialah kebendaan yang kita tengok hari ni. Duit pitih banyak. Ha, harta banyak. Ha, milik kita banyak. Inilah kemuliaan orang hidup dalam dunia. Seni segala-gala. Tapi akhirat esok, pahala, pahala tu yang ada. Dan dia mati, aku nak beri balasan, aku nak beri pahala ke dia. Dan beri pahala lagu, mana beri pahala? Tuhan kata, pahala yang Tuhan nak beri kita saat itu, bi ahsani ma kanu ya'malun. Ha tu. Pahala yang Tuhan nak beri ni, bi ahsani ma kanu ya'malun. Dengan sebaik-baik barang yang adalah orang ni duk buat dulu. Kalau berbanding dengan kita duk buat dah dunia ni amal soleh ni, dengan rawan hak Tuhan nak wik kita ni, oh tak nak becek. Bi ahsan, balasan Tuhan ni lebih molek lagi kalau berbanding dengan hak kita duk buat. Ha, tu Tuhan ayat siap dah. Rawan hak Tuhan nak wi dengan kita nak buat amal soleh ni ialah lebih baik daripada hak kita nak buat lah ni. Tengok kita buat lah ni semaya lima waktu.
Letih tak semaya? Relax semaya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Relax telajak sampai rata. Dia buat tengok, relax. Naik atas sebai-sebai semaya. Allah. Tak ada pecah peluh. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Parkaan sudah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah. Tengok. Setagi buat lain pula. 5 kali sehari ya. Apa mengatik pula. Ada dertih. Noyak termuda. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hani noyak tak amal soleh yang kita buat hani. Buat dah dunia. Ada duit kita sedekah. Tak ada tak sedekah. Noyak tu. Buat amal soleh. Tak ada letih. Tapi Tuhan kata aku nak balas kamu. Kamu tak letih dah dunia ni. Lebih baik daripada kamu nak buat dah dunia lagi. Noyak tu balasan ni kalau sepatut-patutnya. Supaya dengan orang duduk pikul kayu ketah, tak kereta buruk dah. Kau kata siap dah tu. Tes kata, gokok, tum. Ambil sekata pulau, tum. Tu kalau gitu tu hingga sikit dah tu. Dengan Tuhan nak balas di akhirat esok ni benda molek. Hanya letih juga. Ni dah. Mengatik tak ada tubik peluh. Baca Quran pun tak ada tubik peluh. Semaya sama telah tak ada tubik peluh. Tak ada. Tak boleh tengoknya orang semaya tak ada. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Letih tak ada. Tak ada. Lekih Allah lagu tu dah. Ya sabit bukan sabit semaya. Ya lelah. Ya lelah. Noyak tu. Nah. Noyak tu sebaik-sebaik ya. Tuhan kata aku nak balah ni kalau banding dengan orang muda uak di hari ni. Panggil tak dengar. Bi ahsan. Tuhan kecek dengar ising tafdil. Dengar ising tafdil. Dengan terlebih baik. Bi ahsani. Dengan terlebih baik. Kalau banding dengan kita doa. Gapo terlebih baik tu kalau kita doa. Kalau Tuhan nak wih tu. Syurga. Kalau banding dengan munduk buat di dunia ni tak padah. Aku nak balas syurga. Pasal kau pada ke? Waktu apa suti tak pada dah kita. Nga kita dah uak selama kening ambil di muka lah gitu sampai ke mati. Tak pada lagi waktu apa suti. Lepas tu hai bukan masuk surga wi waktu apa suti. Wi bebas lah kau. Allah. Ni tu hai janji dengan kita dah. Tapi naknya uak amal soleh. Jatuh ke tina tak ada kira. Kita beriman. Ada buat orang bukan berimej, tak ada hak. Buatlah masjid suti seorang pun. Dia mah kata mana? Sumpah nak konsi tamarak buat masjid kaput kubaikan. Tak jadi, tak ada di gapo. Boleh masjid kita ada gapo. Dia mah kata orang nak kong buat ni. Yang hari berapa juta, dia mah kata 3 juta berapa. Kita buat masjid. Tak ada boleh gapo dia. Dia tak ada beriman. Balasan tak ada. Kita dak. Kita buat gapo amal baik, maka Tuhan akan balas. Balasan dia tu Tuhan kata dak aku nak balas lebih baik daripada mu. Daripada hak mu dak buat. Bima kanu ya'malun dengan barang yang kamu berbuat dulu. Kau mu tak mati dulu mu dak buat dikubaikan dulu. Hak mu dak buat dikubaikan dulu, aku nak lebih baik lagi. Aku nak balas baik. Tapi kau mu dak hidup dah dunia, aku jaga mu. Kau muda hidup ku jaga. Aku wijaya hidupmu. Tu falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Aku nak wimu hidup di dalam keadaan kamu ni baik molek. Tu nak ya. Dan mati aku nak balas pahala wi kamu. Pahala aku nak balas kamu ni lebih baik daripada hak mu buat di dunia lagi. Hanin dua-dua nak ya tu. Sebab tu orang buat amal soleh ni tak ada dah. Buat amal soleh ni tak ada dah. Sebab tu besar amal soleh ni. Sebab tu di dalam Quran dia khitab. Tuhan dia keceknya dua tu. Bila berimi amal soleh, bila amal soleh berimi. Dia tak cerah dua-dua ni.
Tidak. Berimeh dengan amal soleh ni tak cerah. Ayat ni golek ada marilah. Ha tu. Ia ada dua-dua. Cuba perhati tengoklah Quran. Bila temu amal soleh ada berimeh. Sebutlah berimeh. Kalau ada berimeh amal soleh. Bahasa apa boleh Tuhan tak becek dua tu? Kerana kalau becek dua ni tak terpakar. Tidak, tak terpakar, tak terpakar. Kalau wa amal soleh tak berimeh tak nak kecek dah. Tidak sepoga rapi. Edeng, edeng wa amal soleh. Kita pergi mah dia nya sedekah nyolah. Mik lalah oh waktu pak kaya haji ni. Tergelapu. Kita bawa kelik lah 7-8 butik. Muka orang tino ayak nak apa gatu, apa gatan awak tu. Ah kita kelik lah. Tapi tadi kan dia tak beriman. Hai tidak. Ha tino ayak tu. Kalulah beriman tak wa amal soleh. Sama telah. Dia tu beriman, orang Islam tu duk kubaikan tu. Tapi dia saja ada buat apa? Tak ada boleh juga. Ha, sebab tu nak boleh, kena beriman, kena buat amal soleh. Bila amal soleh, kena beriman. Baru hasil benda yang kita buat. Ha, sebab tu dia tak tinggal. Dalam Quran tak tinggal. Dia tu sebut amal soleh, ada beriman. Dia sebut beriman, ada amal soleh. Ha, dua-dua kelimah ni, dalam Quran dia tak cerah tangah. Kerana kalau cerah tak jadi. Kita orang berimeh misalnya. Tapi tak ada buat amal soleh. Saja. Ha, dengar ayat tu. Orang tu buat amal soleh tapi tak berimeh. Saja. Saja berlaku, saja berlaku. Sebab tu nak boleh. Ialah kena hipunkan. Ialah amal soleh dengan beriman. Ha, tu. Sebab tu di ayat lain dalam surah haji. Dalam surah haji tu yang kata kena. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Tu dia kata. Hei orang-orang beriman. Tu. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman. Irka'u wasjudu. Mudah hari-hari ni kena rokok kata ke Tuhan. Wasjudu dan musujud kata. Hari ni ayat tu orang berimeh tak alih duduk saja. Orang berimeh tak jadinya berimeh dengan sempurna. Kalau tak semayah baik. Irka'u suruh rokok. Habis tu kita nak semayah rokok dulu. Ha, wasjudu dan sujud. Lepas rokok, iktidal lepas tu suruh sujud. Sini tu hai royak tahi orang berimeh semayah katikmu. Ha semayah. Suruh kita semayah. Ha berimeh suruh semayah. Wa'budu rabbakum. Sembahlah kamu akan Tuhan kamu. Ha kita duduk semayah ni kita duduk sembah Tuhan ni. Ha kita duduk semayah ni kita duduk sembah Tuhan. Tak gitu. Kita duduk semayah ni. Ha sembah Tuhan. Habis tu kita mula-mula ke apa nama? Tabik, tabik, tabik. Allahu Akbar. Tengok. Dengan Tuhan tabik dua belah. Kalau dengan hang sebelah ya. Pah. Oh, dia mahu terjadi tu. Tabik kau bintang tiga. Ha, nak ayat tu. Deh. Sebelah ya, pah. Ada tak orang yang hang? Kap, tadi kap. Ha, kita makan nyepak lah. Ha tu makan nyepak tu. Ha mana tu? Orang gila lagu tu tu. Tabik kau tahan. Ha kalau sama tahan dua seorang makan nyepak. Ha ada ya. Ngah tu hendak. Allahu akbar. Kata pula Tuhan Maha Besar. Ha tu kita duk sembah. Ha tu manggil kita duk sembah Tuhan. Ha lepas tu mulalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Arrahmanirrahim. Tuhan ya amat pemurah lagi pula kasih saya.
Maliki yaumiddin, dialah tuan hari kiamat esok. Ha, dia bukan hak Amerika dak. Hak kiamat esok. Milik dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mung saja Tuhan aku sembah dan mung saja Tuhan aku minta tolong. Ha, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah Tuhan we kat ku jalan yang betul. Ha, jalan betul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan-jalan hak mu tunjuk kepada orang-orang baik hak dulu. Ha tu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang tak sesat. Ha tu. Ghairil maghdub, jalan hak mu redha. Ha tu. Janganlah mu tunjuk jalan hak tak redha, mu tunjuklah jalan hak mu kena mu redha. Waladdallin. Dan mu jangan tunjuk jalan hak sesat. Amin. Terimalah ya Allah aku minta ning. Tu kita dah baca lepas Fatihah tu. Ha, sudah tak baik sudah dah. Puji Tuhan pula. Hanya ya. Tapi walaupun kita sembah Tuhan dah, kita sembahyang dah, rakaat dah, sujud dah, tak mada lagi. Tak mada lagi. Nak jadi seorang Muslim, seorang beriman yang penuh-penuh beriman Ta'ala, tak sempurna lagi. Sebab tu di ayat ni cakap macam waf'alul khair. Ha, dan hendak buah, hendak buatlah kamu akan kebaikan. Kita kena buat kebaikan lagi. Bukan kita semaya ya, lepas tu kena tetes kerak demo. Ha, tak ada jalan. Tidak. Ah tu. Nah, semaya dah, tapi tak ada buat benda baik. Kena iringi dengan baik pula. Ha, waf'alul khair, dan hendak buatlah akan kebaikan. Kena iringi pula, kena tambah pula dengan kebaikan. Ha, sebab tu orang Islam ni bukan semaya karo. Nak jadi sepenuh kita orang Islam ni bukan sekarang semaya dah. Dia berkata, dia tu semaya ya, apa benda lain? Tak. Mai sunat tak, bosok tak, sedekah tak, ngatik tak. Ya semaya so ya. Tak ada jalan kok. Ha, tidak. Dia kena mengatik, dia kena berzikir, kena baik dengan orang. Jangan dia buat zolim ke orang. Tolong orang miskin, anak yatim. Ha, ni apa panggil laising, layang. Dengan banyak-banyak ni lah, mari hipung kita, baru sempurna kita. Ha, baru jadi hamba Allah Ta'ala yang penuh abdikan diri dia dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Baru jadi terpakar lah. Baru jadi sempurna lah. Hari ni ayat Islam. Ha, sebab tu benda banyak. Benda banyak dalam hukum Islam tengok. Dalam hukum Islam tengok. Banyak. Hukum tu, hukum ni, hak ni sunat, hak ni wajib, hak ni makruh, hak ni haruh, macam-macam. No, ya tu. Ha, tu. Kenapa tu? Nak saksungkan kebajikan kita, nak buat pahala kita. Ha, sebab pun kita tahu itu sedekah jariah. Sedekah jariah kena dia. Kena sedekah jariah. Kerana pahala ni tak habis-habis. Ha, pahala tak habis. Mula ada kita halus, duit kita masuk sejik tu. Boleh dah Tuhan tanda perut dah. Tegak perut. Tak ada putih gaduh. Tuhan tak nak mati lagi. Masuk dah dalam ekon bank kita. Baik kita mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kata dia tu tak ada dah. Weh. Ha, kita makan pulut sejik tu. Yang 1,000 tu eh. Pok kita 100 lah. Kau yang 1,000 nak gitu. Ha, mati dah. Oh. Bro, masuk dalam kubur pula dah. Hak 1,000 tu masuk dalam kubur dah. Ru tu ada sedar dalam kubur. Allah melionya. Apatah lagi kalau kita buat siapa? Puluh-puluh butir masjid. Puluh-puluh butir balasah. Puluh-puluh butir tadika.
Allah butungnya orang ni. Ha ni nak ayat amal. Amal kebajikan kita. Hak semaya yang ditinggal, hak tu asasi. Hak tu asasi kita ko. Hak tu tie ugamo. Sebab tu dia pengukuran dengan semaya. Kerana semaya ni hukum mula-mula dia turun di atas bumi. Hukum hak mula-mula dalam Islam, dalam hukum Islam ni gapo nama mula-mula hukumnya ada semaya. Setelah Nabi waktu turun daripada langit, daripada Luh Mahfuz, daripada Arash pada malam tu malam Isra Mikraj, petibatlah semaya. Nabi ajarlah semaya kepada sahabat-sahabat. Ha tu nak ayat kata. Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Mu tengoklah sebagaimana aku semaya. Sallu semayalah kamu kama raaitumuni usalli, sebagaimana mu tengok aku semaya. Contoh dia aku. Ha Nabi semaya sahabat kau tengok. Tidak tak reti nak semaya lagu mana? Ha Nabi semaya waktu ajar. Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Mu semayalah sebagaimana mu tengok aku semaya. Ha ni mula-mula nak semaya. Ha sebab tu besar tengok. Sini dia suruh apa? Irka'u wasjudu. Rokoklah kamu, sujudlah kamu. Dia kata ibadat ni ibadat semaya. Ibadat banyak. Ha puasa pun wajib juga, haji pun wajib juga, semaya wajib juga. Zakat wajib juga. Tapi di ayat ni ayat suruh rokok sujud tak ada dah. Zakat tak ada rokok sujud. Puasa tak ada rokok sujud. Ah, haji tak ada rokok sujud. Semayalah. Sini isyarat kata suruh kita semaya. Semaya dah tak madai kena buat benda molek pula. Ha, kena buat dengan benda-benda kebajikan pula. Ha, tu boleh tahu malam ni. Dah. Tak boleh panjang malam ni. Ha, nak tengok kitab kita pula sikit. Wallahu a'lam. Malam ni nak bagi doa sikit dua deh. Kok yang atas keping, tinas keping. Tak boleh banyak. Aku nak bagi lain lagi. Doa gapo lah apa weh? Doa mudah beranak. Dia kata jatah tak ada nak beranak itu. Bini mung tu lah nak beranak. Ah, ni dah. Kata bini tak habis hei dah. Hei, anak mung lah. Anak tak besar belakang dah. Cucu mung. Ah, ni dah. Pada mau kita ikasar lagi. Ah, abang ni doa Nabi Yahya. Ah, untuk apa? Ha, dah we earning dia masa. Kekas 100 dia mau hari. Ya no. Dia mau tulang nak beranaknya kita buat sikit lah air minum. Dia tahu 100. Ah, ah, tu insya-Allah taala. Tengok kita itu sikit deh. Ah, tu. Pasal dialah sekut nak with dead worker kau ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Sebab kat mana dah kita buat deh. Sekali baru kita baru ni deh. Eh? Oh bismillah ya baru. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Siapa dia Allah? Rabbil alamin. Tuai sekalian Allah. Ha terbalik pasal kubur ikan dah tu. Bukan pasal kalau lupa dak. Ah, kita balik bahasa kubaikan. Rabbil alamin tuas kliale. Allah semua, Allah ada berapa Allah? Allah dunia, Allah akhirat. Ha kecek besar-besar baik dua. Dua Allah, alam dunia, alam akhirat. Lah ni kita duduk di alam dunia. Siapa dia tuan ni? Tuhan. Akhirat nak pergi lagi kata Tuhan juga. Kerana dia Rabbil Alamin. Ha, Allah ada banyak mana. Ada semua orang kata alam bayi. Ha, alam dunia. Alam kubur.
alam mahsyar. Ha, tino ayat tu. Ada berlaku. Ha, alam ni. Dah. Alam syurga, alam neraka, berapa alam. Semua tu milik Tuhan, hak Tuhan, hak Tuhan. Ha, tino ayat. Ha, tino ayat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Apa kita reti segala puji? Jenis-jenis puji tu klik Tuhan belaka. Hage nak klik Tuhan, muka dia buat belaka. Tapi klik dia. Semua bagi kita eh. Dan kita jadi tuan berisak. Hodok golok buat kita juga. Hodok bakok sama telah. Semua orang yang beli tu klik kita belaka, muka hakku. Ha, Tuhan pun sebab tu. Segala puji bagi Allah. Jadi jenis-jenis puji ni klik Tuhan belaka. Puji lagu mana pula? Ya puji ni ada pak. Ulama dia bagi ada pak. Satu puji Tuhan puji sendiri dia. Tuhan puji diri dia. Kita tak boleh, kita dosa. Kita tak boleh puji diri. Siapa dia puji diri dosa dah. Ha, gitu tak? Kenapa? Apa? Karena bukan hak kita. Ah, bukan hak kita. Tuhan tak apa yang puji diri dia pun. Hak kan hak dia. Ya lebih sekali. Ah, tu. Mana Tuhan puji diri dia? Di akhirat esok Tuhan akan kata pada orang yang duduk di padang mahsyar semua. Tuhan akan kata, dengar suara. Limanil mulkul yaum. Dengar suara. Pakar dia berlaku. Dengar suara tu. Pahal dah. Orang tak kerti arak pun pahal. Liman. Ha, bagi siapa? Mulkul yaum. Milik pada hari ni. Hari ni siapa dia kerong? Siapa dia kerong? Hari ni siapa dia kena ber? Ha, kita banyak gitu. Tuhan tahan kita. Tuhan cabar kita. Semua manusia yang duduk di pada masa senyap berlaku. Nabi-Nabi Muhammad duduk dia. Tak ada jawab sore hebat. Tuhan tanya lagu tu. Gena boleh Tuhan tanya lagu tu. Kerana di dunia banyak caupa. Tidak. Banyak caupa. Dia mahu tanya kita ke debel situ. Tak ada malamu. Haa, ke debel dia tu. Dia mahu tanya kita ke debel situ. Gila tanya tu. Buat tengok-tengok dan tanda dia mahu apa kerah lamu. Haa, ni ada orang ke debel dia tu. Haa, mungkin kalau jangan duduk gigi ke hajai tu. Ada orang ke debel situ. Jangan main. Jangan duduk gigi bakar tu. Ah, nak naik atas, tiap-tiap tempat tu ada orang kerong. Orang kerong ada. Orang kedebe ada. Sebab tu Tuhan di akhirat esok dia tanya. Limanil mulkul yaum. Hari ni siapa dia milik? Hari ni siapa dia kerong? Hari ni siapa dia kedebe? Dengar suara. Senyap berlaku. Duk setahaya. Tuhan jawab sendiri. Lillahil wahidil qahhar. Bagi Tuhan saja yang mengerasi pada hari ini. Aku yang kedebel hari ini. Ha, Tuhan puji dia. Tak ada orang nak kedebel sebab aku. Aku yang kedebel hari ini. Orang yang senyap berlaku. Ha, ini Tuhan puji diri dia sendiri. Dia puji dia, klik ke dia. Ha, apa panggil puji Qadim, bagi Qadim. Tidak. Ha, tu adanya puji hadis, bagi hadis. Mana puji hadis bagi hadis? Kita puji sama kita. Hadis mana baru? Baru sama baru. Demo baru, kita baru. Kita puji demo, demo puji kita. Kita puji anak demo, demo puji natu kita. Sama-sama baru ni ajak puji hadis bagi hadis. Lagu mana bagi hadis? Kita puji anak Yakub. Ui, demo kata Yakub anak dia, Masya Allah. Gena weh. Tak temu lagi budak. Tiga cawak tak ada temu lagi. Tak usah dengar kau weh. Anak dia. Sok bakau. Dah genonyo. Hei. Orang nak tiga orang. Orang semak 8,000. Boleh ke anak dia? Allah makan gapo lah aku anakmu. Ah, kita puji anak dia. Ah, doa ya lato, tetap oi anak Yakub jadi sungguh. Masya Allah, cidik sungguh ni aku.
Ih, otak geligo sungguh. Hak kita ada puji dia. Hak tak kira lah. Dia mau puji kita kok, kita puji dia mau kok. Tak ada kira. Klik ke Tuhan juga. Karena Tuhan wak kita, wak belaka. Hanya segala puji bagi Allah. Ha, deh. Kita puji bini demo. Allah, bini itu juga jadi sungguh. Gino, Allah kata kau makan gula dia kemarin. Allah tik cai sungguh. Tu dia pasal nak cai ni, nak panggil dia mari. Nak temu ikan besar sikit, ya, ke laut. Oh, dia buat gigi tak lagi dah. Oh, dia keluar diri dia rasa, ha, klik atas tangga lah. Oh, dia puji bini dia mengan saya. Hantarlah juga. Kita dah puji sama kita ni, klik tu hai juga. Hantu segala puji bagi Allah. Ada soal lagi puji. Tuhan puji kita. Puji koding bagi hadis. Ha, Tuhan puji kita. Ada Tuhan puji kita. Tuhan puji apa? Tuhan kene ke orang banyak bertaubat. Orang bertaubat ke Tuhan kene lah. Hamba ku yang banyak taubat. Kalau tak taubat aku benci Tuhan kata. Aku lepas lah neraka ni. Orang bertaubat Tuhan kena kali. Tuhan kata kena ni'mal abdi innahu awwab. Sesungguhnya secome-come hamba aku. Ha tu. Secome-come hamba aku innahu awwab. Sesungguhnya hamba aku yang banyak bertaubat. Tu Tuhan katanya. Ha, Tuhan kata, hamba ku hok molek sekali, hamba ku hok banyak taubat. Ha, sebab kita nak itu has saya kita banyak taubat. Malam-malam bangun, ya Allah Tuhan ku, apalah dosaku ya Allah. Ya Allah, apa dosaku ya, ya Allah. Jadilah aku orang molek ya Allah. Anak-anak cucuku pakar belako ya Allah. Jangan sesaklah ya Allah. Jangan sesaklah anak cucuku ya Allah. Kalau mesti sesak gak siaplah aku ya Allah. Masuk neraka mu ya Allah. Allah gak bagi taubatlah. Orang beritahu bak Tuhan saya. Ha tidak. Jadi Tuhan puji kita dengan sebab kita banyak taubat. Molek hamba ku yang banyak taubat aku kene. Ha Tuhan kata gitu kita. Jadi dia puji kita, klik dia juga. Ha tu klik dia juga. Ada soal lagi puji. Ya kita puji Tuhan. Ha puji hadis bagi qadim. Ha kita puji Tuhan. Ah hari ning lah demo kata Geno kena kari ikan golok. Allah jadi ikan golok wak kari ni we capu terung. Oh menyakuk. Wak terung awal anak ikan golok. Allahu akbar. Tak ada tepi yo kata tu tak kawe. Tinggal kepala yo. Oh dia mau tersedak sungguh we. Ah, tu. Tidak. Hani nak yata kita puji Tuhan. Ba sudah pak kena weh. Alhamdulillah. Oh, apa angat weh ai bunyi dawa panjang weh. Ada apa ke golok kari ha. Aduh tak langit tu baik. Alhamdulillah. Ah, kita puji Tuhan. Terima kasih ya Allah, muri makan kat aku ya Allah. Sedak ya Allah, terima kasih ya Allah. Kita puji Tuhan. Klik Tuhan juga. Ha tu pak-pak jenis ni klik Tuhan berlaku. Ha itulah habis. Tuhan mana? Rabbil alamin. Tuhan sekalian Allah. Ha Tuhan sekalian Allah. Rabbi mana Tuhan? Kena balik urut tiga. Tuhan alhamdulillah segala puji bagi Allah. Allah mana? Rabbil alamin tuwe sekalian Allah. Dia dah tuwenya. Ha bukan orang lain dak, bukan Amerika dak, bukan Suria dak. Tuhan sekalian Allah. Ha sekak itulah malam ini. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidzna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.